Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini Gilang Motor akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang per engkol pada Supra Pip Grand Mochin, teman-teman ya. Terus repo kancil itu ya, repo kecil itu ya. Sebelum lanjut ke tema pembahasan, ada baiknya buat teman-teman yang baru menemukan channel ini untuk bantu subscribe, like, dan komen, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi seperti ini bentukan per engkolnya ya. Ada Supra, dia memiliki gigi pengantar, tahanan pernya seperti ini ya. Nah, jadi posisikan dulu seperti ini, teman-teman. Masukin dulu seperti ini ya, si posisi pelatu pernya ini ya. Nah, posisi kita masukin seperti ini, teman-teman. Posisikan si pelatu ini berada pada cowokan ini, teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman. Dan kita tarik pernya ya. Kita putar pernya. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Kita tekan. Lalu kita pasang sepi di bagian sini. Seperti itu, teman-teman ya, kita pasang sepinya. Nah, teman-teman, terlihat mudah bagi yang bisa, tapi untuk pemula belum tentu, teman-teman ya. Semoga video ini membantu teman-teman yang kebingungan dalam memasang per engkol pada Supra. Kita mau terakhiri bersama Supra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.